mula balik kita dengar drama-drama politik ni start kan, langkah Dubai pula nama baru. Oi, komen sikit. Buang masa tu ya. Buang masa. Dah. 23 tahun ni. Dah habis dah. Nak buang masa tu. Saya pun si tahu juga. Kelak kat sini kah, di Monaco kah? Monaco pun mop kah? London pun mop. Tak kata mop-mop, saya ada kerja lain. Tapi kita Sarawak, kita konsentrate saja, kita fokus. Bekat kita fokus, ekonomi kita kuat, pendapatan kita bertambah. I can, this one I can give you a hint. 2024 is also a good year for Sarawak. InsyaAllah. InsyaAllah. Dalam masa bulan 1, bulan 2, dengar je kita. Saya sih dapat review lolok lah. Tentang kan, the glass dah senyum lah. Yang kena nyala tahu. Okay, we just concentrate. Kita GPS masih stand dengan pendirian yang lepas. Macam sokong kerajaan mana yang ni lah. No, kita yang pentingnya ialah kestabilan kerajaan Malaysia. Kita bersaing dengan rakan-rakan labor kita. Kalau Malaysia akan kabut ke Datuk, siapa nak ngebak duit ke Malaysia? Nak, kalau investment tak ada masuk, peluang pekerjaan akan kurang. Yang menjadi jadi mangsa rakyat. Pemimpin berkebut-kebut pakai apa? Kita masuklah, saya macam juga heran juga apa hal nama saya ni masuk dalam Dubai. Ya? Nak jadi apa? Perdana Menteri? Ada. Kan? Kalau tak masuk, macam saja saya pun terkejut juga. Oh, tidaknya nova saya Perdana Menteri. Jadi saya kita tahu juga kita nanggal baju kita pun. Tangga sukat baju kita. Kita pakai baju sukat tu. Sukat tu ajalah. GPS 23 ke? Dah you naik, jangan yang kencang you lagi ni bang. Kan kita follow ye. Okey, terima kasih. Tapi saya dah cukup dengan kita. Dah cukup ah. Dan ni? Premier dah cukup ah. Iya. Ato mereka gitu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.